Mobil ada dalam genggaman tangan kita. Bahkan kekayaan juga ada dalam genggaman tangan kita. Hikmat akal budi juga ada dalam genggaman tangan kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita lakukan, selalu ada dalam genggaman tangan kita. Kesuksesan maupun kegagalan, semua ada dalam genggaman tangan kita. Oleh karena itu, janganlah berpikir hal-hal yang negatif, janganlah membayangkan hal-hal yang buruk, bayangkan hal-hal yang baik, kesuksesan saudara. Pandaian saudara, hikmat saudara, semuanya pasti terjadi. Segala sesuatu kuncinya ada dalam genggaman tangan kita. Kegagalanmu, kesuksesanmu, semua ada dalam genggaman tangan kita. Inilah sedikit renungan untuk saudara sekalian: apa yang saudara pikirkan saat ini, semuanya ada dalam genggaman tangan kita. Kesuksesan, kegagalan. Ada dalam genggaman tangan kita, diulang ya. Kesuksesan ada dalam genggaman tangan kita. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya!